banget ya. Nah, kemarin gue lagi bawa cewek juga dirusuhin sama dua orang. Sama siapa ini juga? Iya, dua orang ini. Lu ngedumel apa sih? Heh, ngedumel apa? Ngomong tuh depan orangnya, jangan di belakang orang. Selengean. Aku enggak ada. Sombet lu dah. Ini yang kemarin. Sama yang kemarin juga. Lah, lu kemarin gara-gara lu berputus sama cewek gua. Lah, dia nggak terima, dia juga nggak terima. Gimana, Ying? Emang kita ngapain ya? Ngapa-ngapain perasaannya? Gua cuma menengahin aja. Kemarin kan gua cuma menengahin aja lah. Ini, lu nggak godain cewek. Parah ya, banget. Lu berdua jadi gua kagak jadi dapet tuh cewek. Aduh, lu nggak tahu ceweknya lu nih. Cuma berdua nih, bodoh banget. Yang dimaksud dikira gua bodoh. Hah? Berarti lu sekarang jomblo-jomblo, dua jomblo. Iya, gua. Iyalah, jadi jomblo. Jomblo menes kayak gini. Cewek yang lu bawa, tahu nggak yang dia sukain cewek yang mana? Gimana gue tahu lah. Bawa ceweknya ke sini kalau emang ini. Ya nanti gue bawa ke sini ceweknya. Pokoknya ini masalah gara-gara lu berdua. Terus katanya bestie, masa nggak tahu gimana? Ini gue mau jelasin apa? Anjing lu ya. Gimana apa cowok? Lah ini cewek yang gue. Gimana gue tahu nih cewek lu? Kan ini cewek gue. Kita temen, kita temen. Kita nggak pacaran kan? Kamu tadi minta temenin aku. Ya kita gak pacaran, tapi kan udah sayang-sayangan. Enggak apaan. Jadi juga aku udah jemput kamu kan. Jemput pulang sekolah, antar sekolah. Siapa cuy? Ayo. Udah diantarin aku pulang aja deh kalau kayak gitu deh. Sekarang. Ya udah. Jelas banget. Mana ini bocahnya, lama banget. Dari tadi ditungguin kita. Udah habis rokok satu batang lebih, dua batang ini, buset ya. Kita pengen tahu reaksinya bocah ini, satu bocah tengil ya. Kalau udah tahu dateng cewek, tahu ceweknya kayak apa. Iya. Emang secakep apa ceweknya? Buset. Kayak secakep apa ya tadi bilang, songong banget ya. Tunggu aja. Kita tadi baru udah lama ya, Den di sini ya. Beli minum, udah habis rokok batangan. Belum datang-datang. Katanya bestie lu, coba telepon deh, suruh kesini, oke, cepetan. Orangnya udah enak banget ya. No, datang. Ya. Itu udah datang. Udah, bangun sini lu, jangan duduk-duduk bae. Enggak tahu ceweknya kayak gimana. Nah, gimana? Kenal enggak sama ceweknya? Nah, ini bro, gara-gara ini gue putus sama cewek gua. Lu jangan duduk-duduk, lu bangun. Lihat dulu ceweknya siapa. Pak, kok lu bilang kayak gitu? Maksudnya gimana? Tadi kan kita emang mau jalan-jalan kan? Ya emang kita mau jalan-jalan, tapi ya, kita ketemu dulu sama ini. Kamu juga bilang mau apa, minta temenin. Ya udah aku temenin. Kok tibanya kamu malah kesini? Gak bilang kalau diajakin kesini? Enggak, aku gak tahu apa-apa. Nah makanya kayak gitu sih. Jangan stres gitu dong mukanya. Santai aja. Gimana mukanya? Maksudnya apa? Ceweknya gimana? Katanya bestie. Masa enggak tahu gimana? Ini gue mau jelasin. Nah, dia ini kan teman gua. Eh, bro, gimana bro? Katanya bestie, tapi kok gimana ini? Anjing lu ya. Gimana apa, cowok? Lah ini cewek yang gue. Di mana gua tahu nih cewek lu? Kan ini cewek gua. Kita teman, kita temen. Lu teman. Aku gak ada pacaran sama kamu ya, ngok-ngok kayak gitu. Emang cewek? Enggak, iya apaan? Iya, kita cuma teman juga. Gimana? Lu kenal sama dia? Enggak, karena waktu itu kita ketemunya di jalan. Gimana? Gue jauh sama cewek gua. Dia gak ada apa-apa sama aku juga, kita kan gak pacaran. Gimana sih kenapa bilangnya kita cewek? Temen gue dari kecil. Dari gue segini. Udah, hehehe. Santai dulu. Di situ. Jangan di pinggir jalan kayak orang. Oh, minimal lepas helm dulu. Hah? Lu kenapa? Ini kan gue aja mau jelasin kan, lu kritik gua, Baby, coba di tengah jelasin gimana biar mereka berdua gak salah paham. Gimana tadi? Lagian tadi aku tadi diajak sama kamu. Kamu minta temenin aku kan? Iya, aku tadi minta temenin kamu. Ya terus enggak, penjelasannya begini, kita cuma jalan-jalan, enggak ada tujuannya ke sini. Kamu enggak ada bilang mau ketemu siapa? Oh enggak. Maksudnya gimana? Siapa? Terus kamu bilang enggak dengar. Weh, lu belum cewek, kan? Belum apa-apa, gimana baru sih? Cuma kamu juga ngapain ngaku-ngaku? Aku jadi pacar kamu gimana sih? Kita kan belum kenal juga. Masa cuman karena masalah kemarin kamu anggap aku pacar gimana sih? Enggak jelas banget nih. Pak, jelas gimana kan?
kita nggak pacaran kan? Kamu tadi minta temenin aku. Ya kita nggak pacaran, tapi kan udah sayang-sayangan. Enggak apa-apa. Ini juga aku udah jemput kamu kan, jemput pulang sekolah, antar sekolah. Siapa coba yang nggak tahu kalau misalnya apa dijemput coba? Ya kan, aku udah pacar sama kamu. Ya, ya kita cuma temen dong. Ya kamu kan mau nawarin, ya udah, it's okay, aku juga mau. Temen aja nggak usah baper. Ya kamu juga. Temen aja nggak usah baper berarti. Kita nggak ada kenalan, kenapa kamu mau bilangnya kayak gitu? Pacar gue. Lalu juga temen ini. Nah. Jadi temen lu itu baper sama Feby, makanya gue heran lu berdua bisa bestie nggak tahu ya. Cewek yang dulu itu sama ternyata. Gue juga nggak tahu. Dia kan baru kenal. Baru kenal dia. Lalu gue bilang sama gue. Lalu emang bilang sama gue. Ya enggak. Lu cuma bilang gue. Ya cewek cantik, gue pilih cewek cantik. Ya mana gue tahu kalau cewek cowok sama. Nah, gimana ini? Kita cuma teman loh ya. Kenapa kalian pada nganggap aku cewek kalian? Gimana ini? Apalagi kamu ditambah, kita enggak kenal, jadi, kita enggak ada deket loh. Jadi yang berhak siapa ini sebenarnya yang berhak? Berhak siapa? Enggak ada dong, aku juga enggak tahu. Jelasin aja udah lah. Aku juga enggak tahu mereka udah temenan, aku juga enggak tahu. Loh, bad mood gimana? Enggak tanya, enggak bilang sama gua. Aneh banget. Ya kan? Lu juga enggak bilang. Lu enggak nanya. Ini kan ya kali pamer, Bro. Ya kali pamer. Dengerin ya, aku enggak ada pacaran ya sama kalian dua. Kenapa kan pada ngaku gitu bilangnya? Ya katanya kita cuma deket. Jam kamu juga enggak pernah deket sama aku. Ya kamu bilang sama dia kita pacaran. Kita cuma teman loh. Nggak, dia itu kan udah baper sama Feby, tiap hari nganter jemput. Feby juga nganggapnya teman biasa, tapi dia baper lagi lah. Ini cowok satu tiba-tiba kemarin ngegombalin di pinggir jalan, ngajakin kenalan, baru cuma kenal doang. Dia modus ngerem mendadak gitu ya. Iya, jadi sempat waktu itu kamu nggak tahu. Ya, terus tadi tahu. Ya salahnya kamu, kamu bilang tadi ngechat aku. Kalau mau dibawa kesini ketemu kayak gini, kamu mau nggak? Ya nggak mau, nggak bakal ngapain sih orang aku udah nggak mau ngeliat orang ini lagi, aneh banget, nggak dikenal. Karena aku nggak tahu kalau kamu kenal sama dia. Ya aku juga nggak tahu kan temenan. Ayo. Makanya kalau punya pacar di pos, jangan disembunyiin, dipasti temennya. Takut direbut nanti lah, Bro. Gimana? Dengerin. Lu juga gak bilang. Jangan gak salah paham kayak gini lah, lu kan gak ngepo. Gak jelas banget sih kalian. Lu juga gak bilang. Eh udah. Gak jelas banget sih. Lu juga gak bilang ke gue, kok dia juga. Kita gak pacaran, aku sama dia gak pacaran juga. Dan aku bukan pacar kamu, kita cuma teman. Udah, gini aja. Gimana gini aja, udah gini aja. Gimana gitu? Dengerin dulu, gue mau ngomong di sini. Udah, lu berdua sekarang maunya gimana sama ini cewek? Mau siapa yang dapetin baby? Lu katanya mau ini effort, katanya to the point ya. Oh, iya benar. Lu belum kelihatan effortnya, tunjukilah minimal kalau emang bener suka sama Feby gimana. Udah gamut gua. Lah gamut gimana? Gini, udah. Katanya suka. Males banget gua. Gitu lah, ngantuk. Aneh banget ya. Aneh, bejas banget ini cowok pada. Katanya berjuangin. Ya abis ini kamu antar aku pulang ya. Aku udah males banget meterin ini juga, dan aku hari ini kenapa kamu bohong kayak gitu bilangnya? Ya kalau aku jujur mah kamu nggak bakal mau kan? Iya nggak mau. Jelas nggak mau lah. Nah, lu aja mau niatnya mau bawa kesini buat pamer, gimana? Yang kena mental ini satu bocah nih, gimana ini temen lu? Katanya lu temen bestie dari kecil, masa lu tikung juga? Yang nikung siapa sebenarnya, bingung gue ya. Kita cuma temen ya. Baiknya gimana? Dari mana kalian berdua? Kamu gimana tuh? Kamu ambil cewek? Kagak mau gue udah. Ya udah sih, ngambek. Kita tuh cuma temenan, apa sih kalian? Masa ngambek sih? Kamu tuh ya. Lu mau sama dia udah. Betul aja. Ya, maksudnya ambil. Bagaimana malah? Ambil udah. Maksudnya gimana? Kok ambilnya gitu sih? Lu mau sama gue? Lu dulu mandiri kali sama gua. Sekarang lu malah kayak gini ke gua. Ya gimana iya, lu? Tahu, bro. Sakit banget lu. Sama gua juga. Sakit lihat ternyata lu juga sama dia. Emang jadi bocah. Ini pada kalian apa sih kalian percuma dua? Percuma kita PT-PT 5.000 beli es teh sama cilok. Sepak bola sama lu ya. Sepak masih sama lu. Lah, kita pernah sempak dulu. Kita rebut itu cewek kah? Gara-gara lu gak pernah bilang, gak pernah liatin fotonya ke gua.
Padahal lu dari dulu ya, gak jelas banget sih kalian mau ngomong apa sih. Memang suka sama dia, ya tanya aja. Kita bersaing aja gimana lu? Jadi gini, bersaing secara fair aja. Gini, diem lu, diem. Kita balapan aja udah yang menang dapetin dia. Udah. Balap mulu deh aja gini. Balapan. Emang lu mau jadi piala? Masa buat dapetin PB harus balap-balap. Apaan sih? Berani enggak? Iya. Balap. Gua nanti ikutin aja yang di belakang ya. Kalian, aku gak mau ikut campur. Ini aja. Dapetin dia. Iya, bodo amat gue. Gak tau apa-apa. Dan tadi. Gak usah keluar gitu. Gak. Gak usah kemana-mana. Gak. Kalian gaji banget sih pada. Mending gak usah balap-balap. Kalian di sini aja buktiin siapa yang gombalannya paling pekerja. Ya udah itu aja. Mending balapan aja. Daripada gombal sama gue. Kenapa? Kayak sebelah. Janji manis. Maaf. Siapa tahu kan gombalan top car dia dari nono. Jadi terus dia mau sama. Cuma sekarang masih gombal-gombalannya. Ya masih lah. Sekarang udah 2024 masih gombal-gombalan. Ini barang apa sih ini, Cok? Ya ini ngerebutin dulu lah. Ya ini semua ya, guys. Gimana ini, baby? Baby suka enggak sama dia? Apaan? Kita enggak tahu apa-apa ya. Tapi ini diantar jemput sekolah mau ya? Mau ya. Tiap hari gua antar jemput dia. Oh, antar jahat tiap hari lagi. Eventnya udah gede banget itu. Tapi cuma dia kemarin aja udah. Kan kemarin, sekarang udah enggak. Gak ada, gue udah malas effort. Ih, lu apaan sih, Cok? Gak jelas banget. Tuh, dengerin. Lu juga gak jelas, ya, kok aku dia pacar. Gue jangan nyalain apa sih, kalian dua tuh gak jelas, sama-sama gak jelas, tau gak? Gimana? Ayo balapan, ayo. Jelas banget sih, kalian ini apaan sih? Nih, ayo. Ngapain sih, pada? Gak jelas banget, sumpah. Jadi anterin aku pulang aja deh, kalau kayak gitu deh. Lah, gimana? Lu ngapain ngejar-ngejar dia? Gak terima gua digeber sama dia. Iya, ntar aku pulang. Ini gak jelas banget sumpah. Itu tasnya gimana itu tasnya? Ih, gak jelas banget sih. Ntar gua kesini lagi. Enggak. Gua mau pulang sama teman gue. Pasti. Mau dikejar mau ngapain, woi? Wah, kita ketinggalan momen di balap, eh. Kejar bagaimana, Pak? Enggak usah. Enggak usah lah, ngapain? Enggak usah. Duh. Baby gimana? Baby balik sama siapa? Jelas banget tau gak sih? Gak tau apa-apa. Kamu tuh tadi gak tahu beneran. Memang mau dia jengit-jengit. Gak tahu apa-apa. Tadi juga niatnya ada urusan lain. Kita temenin. Mau urusan apa? Kamu katanya udah gak ada urusan sama dia. Gak ada ini ya. Kok mau pergi bareng? Kita tuh cuma temenan. Juga tadi tuh orang yang kemarin. Kemarin malam waktu sama gua sama lu kan. Lu mau nganterin balik gak? Jadi gua kan sempat ngobrol sama dia dengan sekuranya, karena bukan siapa-siapa, bukan pacar, tapi kayak baper gitu ya. Jelas banget. Malah rebutin dia, anjir. Aneh banget. Ya tadi belum ada status kan? Iya, nggak ada sama sekali. Kenapa mereka bilang kayak gitu? Ya udah. Tuh kan nggak seneng tau. Ya biarin aja. Kejar aja. Ya tapi kan. Kejar aja. Kejar aja lah. Lainnya? Ikut aja. Atau gimana nih? Hah? Anterin dia balik dulu lah. Enggak tahu arahnya ke mana tuh kebur jauh ya. Ya udah enggak usah aku nanti ya. Ya udah lah, balik aja yuk. Balik aja. Sampai ketemu di jalan.